Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Iya ruhnya belum berpisah total dari diri tapi ruh itu pergi. kita tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan Ashabul Kahfi. Berapa tahun tidurnya? Nah. Berapa tahun Ashabul Kahfi tidur? ratus 309 tahun. Ketika mereka bangun, apa kata mereka? Siapa yang tahu? Ada hadiahnya katanya jemaah. Nah, apa yang diucapkan ashabul kahfi ketika mereka bangun dari tidur? Nah, nah, apa jawabannya? Harus lengkap lah jemaah tuh baca surat al kahfi. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan yang mau jawab. Loh, Coba <tutu> dodolan naik. Tenang di sini, jemaah. Spesial, <tentang> spesial. Foto lo, jemaah. Apa jawaban mereka? Nah, foto. Setengah hari atau sehari? MasyaAllah, kasih hadiah. Enggak dia, anak kasih fulus saja dia, masyaAllah. Barakalahu. <tentang> 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 Bismillah. Antum bisa bayangin 309 hari hanya terasa seperti yauman atau yawman. Makanya jangan sering-sering tidur. Karena waktu antum hilang. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang penghuni surga. Apa kata Allah? Kanu qalilan minal layli ma yaj'u. Mereka sedikit tidurnya di malam hari Sekarang dianjurkan tidur Berapa jam? 8 jam Bayangin jam 8 jam tidur 8 jam makan 8 jam kerja Hilang sepertiga dari hidup kita Ya tidur secukupnya Tapi yang jelas bagaimana Allah menyebutkan penghuni surga itu Qalilan Sedikit tidur mereka ashari Mereka bangunnya bukan waktu azan subuh Sudah tidurnya sedikit Kapan mereka bangun Mereka sholat di malam hari Dan di waktu sahur Mereka istighfar Jadi kalau antum mau tahu Waktu yang paling bagus untuk istighfar seperti gamal Maka kita bersyukur telah dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla Untuk menjalani kehidupan ini dan kelak kepada Allah kita akan dikembalikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'al. Tanggal berapa hari ini? Antum. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 13. Bulan apa? Uh, bulan Januari. Bulannya siapa itu? Nah, kasih parfumnya sama dia coba. Kita umat Islam Kita punya kalender yang sudah ditetapkan Pada hari penciptaan langit dan bumi Yang terdiri dari 12 bulan Kata Allah Azza wa Jalla di surat At-Tawbah Ayat 36 Semoga anda tidak salah Inna iddata syuhuri indallah Ithna ashara syahra Fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atun hur Kata Allah sesungguhnya hitungan bulan Jumlah bulan Di sisi Allah Azza wa Jal Pada hari penciptaan langit dan bumi Bayangkan Ini penentuan Bulan-bulan ini sudah ditetapkan pada penciptaan langit dan bumi dan termaktub di Lauhul Mahfuz. Fi kitabillah Dalam ketetapan Allah Azza wa minha arba'atun hurum. Di ada empat bulan haram. Coba sebutkan 12 bulan. Nah, ana menunjuk tunjuk yang muda-muda biasanya tuh. enam sebutkan 12 bulan yang sudah ditetapkan Allah. Dimulai dengan Muharram. Muharram. Terus habis Muharram apa? Dzulhijjah itu terakhir. So, <laughs> bulan pertama sama bulan 12. Nah, enggak yang ditunjuk yang jawab. Muharram masa langsung Dzulhijjah. Nah, kalau bulan haram betul, kalau bulan haram itu, Muharram, Dhul Hijjah, terus kasih hadiah aja, mana apa-apa kan, ini boleh dibagi-bagi, nanti anak hitung-hitungan sama yang punya masjid. Tapi siapa yang menyebutkan jamaah? Iya, sebutkan. Habis Ramadan apa? Syawal. Zulqa'dah, Zulhijjah. Masya Allah. kasih fulus. Fulus ini sih kan ya? Masya Allah. tuh Itu <tuh> jamaah. Memang yang hafal yang anak-anak sekarang jamaah. Jadi yang generasi anak-anak itu mulai faham. Orang tuanya. Bahwa anak-anak ini harus belajar agama. Loh emangnya dulu gak belajar agama Ustaz? Belajar. Tapi dulu belajarnya sekedarnya Hanya ya kalau belajar di sekolah umum ya mungkin dua jam dalam Dalam sepekan ya Yang katanya kita harus balance seimbang antara dunia dan akhirat Tapi ternyata akhirat kita cuma dua jam Sisanya cari dunia Itulah kata Allah Azza wa Jal Bal tu'thirunal hayatat dunia Kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia Ngomongnya, slogannya, enggak Tapi realitanya Allah yang menetapkan Bal tu'thirunal hayatat dunia Bayangkan ini surat dianjurkan untuk dibaca Setiap hari Jumat Ketika sholat Jumat agar orang itu ingat terus. Maka harapan ana antum semua sering-sering mengulangi membaca tafsir dua surat ini atau tiga surat. Yang pertama surat Al-Fatihah. Antum sering baca lagi, baca tafsirnya lagi, baca lagi, baca lagi. Kalau dulu Orang-orang yang sudah faham bahasa Arab dari kalangan salafus soleh, dia baca langsung faham. Tapi ternyata mereka pun belajar tafsirnya lagi. Al-Fatihah, antum baca tafsirnya lagi. Kemudian, Sabbihis Robbi kal'a'la. Antum baca tafsir lagi. Kemudian, Hal ataka hadithul washiya. Baca tafsirnya. Supaya kita itu lebih mempersiapkan diri untuk akhirat Al hari kiamat terus Taib, kalau bicara tadi 12 bulan dan hari ini kita tanggal berapa tanggal satu Rajab kita udah masuk bulan haram jemaah. bulan haram itu ada tiga yang berurutan ada satu yang terpisah Nah, anak mau tanya, ya antum yang di belakang sana, sebutkan bulan, ya jangan nolak ke belakangan tuh. <laughs> nah, empat bulan haram, satu udah disebutkan, Rajab nih, Muharram, Idul Qadha, Idul Hijjah, masya Allah cama Fadl Kirim ke belakang sana. Nah, ya empat bulan haram. Ketika seorang berpikir sekarang tanggal 13 Januari, ya dia tidak akan melakukan apa-apa. Karena tidak ada momen apa-apa di bulan ini buat agama kita. Momen itu akan ada tatkala kita belajar bulan-bulan Islam ini. Orang-orang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Allah mengatakan yasalunaka 'anil ahilla. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Kenapa hilal itu kok tidak seperti matahari? Yang matahari nggak ada perubahan, dia bulat terus. Sedangkan hilal itu berubah. Dia dari kecil. Kemudian mulai membesar-membesar lalu menjadi purnama. Lalu setelah itu dia berkurang dan terus berkurang lalu menghilang. Kemudian terbit lagi menjadi hilal. Menjadi bulan sabit. Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Qul hiya linnas wal Katakan kepada mereka, hilal itu adalah penentuan waktu buat manusia. Waktu apa? Iya. Waktu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Dan untuk pelaksanaan ibadah haji Kita puasa bulan apa? Bulan apa puasa? Ramadan Orang sekarang enggak? Puasa insya Allah Ustaz Apa ya? April insya Allah Ustaz Kok bisa? Ada puasa bulan April Puasa ya bulan? Ramadan Hajian kapan ya? Oh, hajian insya Allah Juni kalau nggak salah. Ini benar-benar kita sudah meninggalkan yang sudah Allah tetapkan. Allah menjelaskan mawaki tulinas wal Di sini kalau kita tahu tanggal ini tanggal satu Rajab, ada syariat apa buat kita? Kita bicara bekal akhirat, Kalau bicara bekal utamanya adalah ilmu. Man arada dunia, faalehi bil ilm. Ada sebuah. dari Imam Syafi'i mengatakan yang ingin dunia harus belajar, nggak harus kuliah ya, nggak harus kuliah. anak ingin menggarisbawahi tentang belajar ini. Fa'alaihi bil ilmu dia harus punya ilmu, tapi tidak harus kuliah. Karena banyak orang-orang sukses Tidak lulus kuliah dan banyak orang-orang lulus kuliah nggak sukses juga. Yang penting itu ilmunya bukan kuliahnya. bil ilm. akhirah, bil ilm. Kalau engkau mau cari akhirat, ya harus belajar, harus punya ilmu. Maka di sini, tatkala orang tahu ini bulan Rajab, maka dia harus lebih berhati-hati lagi. Ini bulan haram. Yang bobot dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram berbeda dengan kemarin kalau antum lakukan itu dosa. Jangan main-main. <tuh> Minha arba'atun hurum. dinul qayyim. Fala tadlimu Kata Allah itu urusan agama yang lurus agama yang Allah wa Jangan kalian mendolimi diri kalian. Dengan berbuat dosa di bulan-bulan tersebut, khususnya di bulan-bulan haram. Tapi ya umat Islam perlu selalu diingatkan. Bagaimana cara mengingatkan? Ya harapan anak yang punya fulus ya. Itu sewa papan baliho itu jam. iklan yang ada di papan baliho itu biasanya papan iklan itu ya apa isinya <tuh> kalau sekarang caleg capres di mana mana nanti Allah mana yang mengingatkan kepada akhirat mana mana yang mengingatkan kita masuk bulan rajab agar orang semua berhati-hati engkau masuk bulan rajab nih ada hal-hal yang perlu engkau lakukan, dan mungkin ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat yang dilakukan di bulan Rajab juga. Perlu ada peringatan kepada manusia, apalagi kita masuk bulan Rajab, hari Jumat lagi. Hari Jumat ini hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat sehingga seharusnya seorang hamba ketika masuk hari Jumat dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajalla kita akan melihat hilal bulan Rajab mungkin kemarin ketika matahari Jumat dan akhirah ketika matahari Jumat dan akhirah tenggelam itu orang pada melihat yang melihat tapi biasanya kita yang nggak ikut rukyah Akan melihat Ya nanti malam atau dua malam lagi ya Akan kelihatan tuh hilal Pertanyaan anak Apa doa kalau melihat hilal? Cama, mau ditunjuk? <guluh> kalau mau ditunjuk langsung nunduk Pura-pura mendengar <guluh> Nam, sebutkan apa doa melihat hilal ini kita bicara bekal menuju ke akhirat tiap bulan kita lihat itu hilal tapi sebagian orang nggak peduli sama hilal karena memang dia tidak berpikir kalender dia dia tidak berpikir peradaban dia sebagai seorang muslim iya kalender masehi ini kalender yang berdasarkan matahari itu membantu dalam urusan apa? Dunia. Kapan orang-orang tahu musim-musim? Musim hujan, musim panas, musim pacakle ya. Musim semi, musim gugur, musim salju yang di tempat mereka ada empat musim. Dari mana mereka tahu? Lewat bulan yang petanatannya pakai matahari. Sehingga mereka tahu kapan bercocok tanam. Jadi bulan itu untuk urusan dunia. Untuk urusan akhirat antum harus hafal bulan Hijriah. Bulan-bulan Islam ini. Ketika melihat hilal ada syariatnya. Ketika purnama ada syariatnya. Ada amalan-amalan yang harus dilakukan jamaah. Semua ikut apa? Nggak ikut matahari tapi ikut rembulan. Baik. Apa doa melihat hilal? Jamaah antum yang punya handphone silahkan cari berapa kali baca itu nah oh, sebulan sekali bacanya kok oh, Allah wa alam lupa antum ini jadi masalah kalau baca tiap hari bahaya ini doa kalau ngelihat hilal. Jadi bacanya ketika melihat hilal. Bahkan para ulama mengatakan, apakah kita baca di hari keempat, hari kelima? Kata dia. Mereka mengatakan hilal itu ketika kecil itu ya disebutnya malam pertama, kedua, ketiga, keempat sudah mulai besar. Ada namanya lain lagi. Walaupun kalau kita belum sempat baca, kita baca. Allahumma, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina. Ya Allah ni hilal jadikan bulan ini buat kami Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuk ada beberapa sirat yang lainnya yang mengatakan ya Allah jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keimanan dan keamanan bayangin ya Muslim itu setiap awal bulan berdoa minta supaya dikasih aman dan iman. Kenapa? Kalau bicara nikmat aman ini, nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat harta dan nikmat kesehatan. Nikmat aman. Antum bayangin bagaimana saudara-saudara kita yang di Gaza yang ketika mereka nggak tahu kapan rumah mereka dihancurkan. Yang mereka mendengar dentuman-dentuman bom. Rudal. Mereka mendengar suara-suara tembak. nggak ada keamanan di diri mereka. Maka kita minta kepada Allah. Agar Allah menjadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Wassalamati wal islam bulan yang penuh dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai bulan yang penuh dengan keselamatan dan nilai-nilai Islam. Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Azza wa Jal. Tauhid. Ada yang menyembah bulan, iya. Ada yang menyembah matahari, Tapi kita hamba Allah Azza wa Jal mengikrarkan. Bagaimana kita mengucapkan kepada bulan. Rabbi wa Rabbuka. Rabbi wa Rabbuka Allah. Sebagaimana Masyidah tu binti Fir'aun. Ketika ditanya sama Fir'aun. Tentang Allah. Dia mengatakan Rabbi wa Rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah Azza wa Jal. Robku dan robmu adalah Allah azza Ini syariat Ketika kita menjalani kehidupan ini tidak memikirkan akhirat, maka doa-doa ini akan lewat. Tapi ketika antum memikirkan akhir antum lihat ya Allah udah berganti bulannya. Kalau kemarin orang merayakan tahun baru Masehi. Mereka merayakan dengan penuh kegembiraan. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka nggak paham bahwa dengan berganti tahun berkurang waktu hidup antum di muka bumi. Berkurang, jama. bukan bertambah. Karena kita punya waktu yang sudah ditetapkan. Jadi hitungan hidup manusia itu seperti apa hitungan mundur, jemaah. Antum itu dengan mundur. Kalau dikatakan waktu antum dua menit. Ketika turun terus, turun terus, tinggal satu menit, bertambah waktu antum, berkurang. Ketika dikatakan kepada antum, waktu hidup antum 60 tahun di muka bumi ini. Dan tahu-tahu berganti tahun. Apa yang antum rasakan? Ya Allah. Tinggal 20 tahun ketika umur antum 40 tahun. Ketika umur antum tahu-tahu berubah jadi 50 tahun, antum merasakan ya Allah tambah sedikit waktu an. Cuma untuk akhirat kita nggak memikirkan itu, tapi untuk dunia kita mikirkan. Antum bayangin orang yang mau pensiun ngitung nggak? Orang yang mau pensiun ngitung dia. Kira-kira orang yang mau pensiun persiapan nggak? Lu persiapan. Anak itu berulang kali dipanggil untuk ngisi kajian khusus buat orang-orang yang mau pensiun. Apa namanya? N NPP. Kenapa kok ada kajian khusus buat NPP buat yang mau pensiun? Kenapa aja? Biar ndak shock. Karena gajinya langsung, gajinya ndak sih. Kalau gajinya berkurang 25 Iya, siapa yang pegawai negeri? Siapa yang antum? Kalau pensiun itu gajinya tinggal berapa persen? Tinggal 40 persen. Uh. Bukan tinggal 75 persen. Ting bayangin jamaah Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mau pensiun? Persiapan dia. Mentalnya dipersiapkan. Kantongnya dipersiapkan. Yang buka usaha ini, yang buka usaha ini, yang sudah mulai mungkin dia mau syirkah sama temennya karena ketakutan dia. Tapi persiapan untuk kematian kadangkala nggak dipikirkan. Jemaah rahimakumullah ingat dunia ini tidak punya masa depan. Jadi kalau orang-orang berbicara engkau harus memikirkan masa depanmu dunia ini tidak punya masa depan kenapa antum bakal mati masa depan apa antum bangun rumah ditinggal antum sukses menjadi seorang dokter spesialis konsultan masya allah profesor mati antum terus masa depan apa yang dipikirkan kalau bicara dunia nggak ada masa depan kalau bicara masa depan setelah kematian Antum kalau mau tahu masa depan Antum datang ke kuburan Itu masa depan Sebanyak apapun harta yang Antum miliki Setinggi apapun jabatan yang Antum capai Kemana Antum akan berakhir? ke sana Makanya sering ada ungkapan yang mengatakan Ya engkau mau punya gelar apapun terakhir gelarmu Almarhum, iya kalau almarhum Kalau almal'un Orang selalu berpikir almarhum Almarhum itu artinya yang dirahmati Apakah semua yang mati almarhum? Jemaah Semua yang mati almarhum? Ustaz, kucing saya almarhum Jadi sekarang kata almarhum itu jemaah Sudah menjadi sudah menjadi bahasa Indonesia yang artinya mati. Apa seperti itu? Sampai orang kafir pun, oh almarhum. Bapak itu almarhum. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Maka kalau almarhum dengan harapan doa, nggak apa-apa. Kita kan almarhum mudah-mudahan dirahmati. Karena tidak semua orang yang mati itu dirahmati Allah azza wajalla sebagian mereka dilaknat bahkan sebelum mati pun sudah dilaknat oleh Allah azza maka persiapkan anak-anak kita dan diri kita untuk masa depan yang sebenarnya bicara masa depan yang sebenarnya adalah masa depan yang khalidina fiha. Abad, yang kekal selama-lamanya. Antum di dunia yang muda, uh, oh, punya masa depan, masa depan yang kau menjadi tua. Coba lihat yang jenggotnya putih. Dulu hitam jenggotnya. Dia lihat tambah tua aku Iya. Ada istilah yang kasar ya sama orang tua itu. Apa? Mambu kuburan. Atau ah, kuburan. Antum pikir yang tua saja yang bau kuburan. Semuanya bau kuburan. Dan kita tahu yang namanya kematian nggak pandang umur. Berapa banyak orang tua yang mengantarkan anaknya ke kuburan. Berapa banyak kakek yang mengantarkan cucunya ke kuburan. Dia masih hidup cucunya sudah meninggal dunia. Maka bicara persiapan itu maka persiapan untuk semuanya. Jangan berpikir tadi kalau seperti orang yang mau pensiun karena dia tahu pensiun itu umur berapa sehingga dia mempersiapkan diri sebelum pensiun. Tapi kematian nggak ada yang tahu sehingga kita mempersiapkan diri setiap waktu. Aibatillah bicara hari akhirat Kalau antum membaca juz amma juz tabarak itu banyak yang menceritakan tentang hari akhir. Dan ayat-ayat itu rata-rata turunnya di kota Mekah. Nah, Ana mau tanya nih. Ya, adik situ. Juz Amma itu berapa surat? Berapa surat? Udah hafal Juz Amma, deh. Hafal kan? Iya, anak tahu. Lihat wajahnya, wajah yang hafal Juz Amma. <taih> taib, pertanyaan berapa surat? Taib, surat yang pertama apa di Juz Amma? An Pak, Masya Allah, anak Apa artinya anak, Pak? Kirimkan ke belakang Ya nanti dicari tahu Iya Yang pertama Anna mbak Tentang berita Kalau kita baca berita Berita apa Berita debat Capres Kita berita, berita yang kita baca Berita-berita yang tidak berkaitan Dengan masa depan kita Tuh Amma yatasa'alun Anin naba'il Tuh tentang berita yang besar Itu berita yang harus dibaca Itu berita yang harus selalu diingatkan manusia Kalau mereka tanya ada kabar apa? Oh kiamat sudah dekat Oh jangan nakut-nakuti lah Loh iya Orang kalau dibicarakan kiamat Makan jadi nggak enak. Tidur pun tak nyenyak. Ya. Tapi itulah ayat-ayat yang turun di kota Mekah. Juz Amma itu 37 surat. Berapa surat? 37 surat. Dari 37 surat itu ada tiga surat saja menurut pendapat yang roji yang turun di kota Medina Sisanya semua turun di Mekah. Jadi ketika Antum baca Juz Amma, Antum baca tentang fase kota Mekah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membekali para sahabatnya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Karena itulah masa depan yang sebenarnya. Nah, pertanyaannya, sebutkan tiga yang turun di Medina. Nah, masya Allah, barakallah fikum. Kena kan ke belakang itu. Al bayyinah lam yakin al-ladina min ahli kitab Kemudian, ida zulzilatil arq. Bayangin ya, ida zulzilatil arq ini tentang kiamat. Diturunkan lagi di kota Madinah. Padahal tentang kiamat al-qari'ah, mal-qari'ah, Ida sama unshakat, ida syamsu kuwirat. Itu cerita kiamat semua. Hal ataka hadithul ghasyah. Di hal surat al-fajri wa layalin ashir Bicara kiamat juga. Ketika sampai kota Medina. Diturunkan itu lagi. Iza zul ardu zil zara. Diingatkan kembali dengan kiamat. Kemudian yang ketiga surat. An-Nasr. Iza ja'a Nasrullahi wal itu surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Sisanya diturunkan di kota Mekah. Untuk apa? Untuk menguatkan iman mereka. Karena bekal utama untuk akhirat itu yang pertama kita bicara ilmu, setelah ilmu itu iman dan tauhid serta keyakinan kita. Allah ceritakan tentang hari kiamat ini di Al-Qur'an secara keseluruhan di banyak surat. Agar orang setiap membaca Quran melewati ayat itu ingat. Maka dia persiapan. Karena kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Allah menyebutkan. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Yawma yatadhak yadhakkarul ma Ketika datang hari kiamat yang sangat dahsyat itu jemaah, orang akan ingat. Mereka ingat dengan apa yang mereka usahakan semuanya. Allah ceritakan di ayat yang lainnya, Yauma la wala banun. Hari itu enggak berguna harta. Hari ini berguna, Antum di penjara, Antum bayar sipirnya, keluar. Bisa, Jemaah? Bisa enggak? Berguna harta. Berapa banyak sipir-sipir yang akhirnya di penjara? Karena dia mengeluarkan orang dari penjara. Ya, harta berguna. Antum seharusnya difonis. 10 tahun. Antum kasih duit supaya fonisnya jadi rendah. Bisa enggak? Bisa di dunia, antum punya ordal. Ordal, ya, Anda tadi dengar? Ordal, jama ya, ordal plus fulus, manfaatnya manfaat. Dan kita rasakan manfaatnya, bagaimana urusan-urusan dapat mudah, ya? Antum ke airport supaya bisa cepat urusannya, kalau antum ngantri imigrasi. Kan ada yang bagian khusus yang fast track. Pakai apa tuh? Fulus. Orang pada ngantri, antum pakai fulus paling depan. Tapi hari itu nggak guna. Anak-anak layan -anak, fa. salim. Kecuali orang-orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Ini bekal lagi. Ketika lu baca, oh berarti anak hatinya harus selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan. Selamat dari semua penyakit hati. Iri. Dengki. Hasad. Su'udzon sama Allah Azza Ada orang yang sakit hati. Tapi nggak sadar. Hari kiamat ingat engkau akan dibangkitkan dari kuburmu. Yuh nas qiyamati, hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang. Manusia itu nggak ingin sama bajunya. Kecuali kalau seragam kerja. Harus sama. Kita lihat nih di masjid ini. Siapa yang bajunya sama? Dia ingin tampil berbeda, dia ingin lebih bagus dari yang lainnya. Hari kiamat telanjang, kok nggak pakai baju. Keluar dari kubur mulai pakai celana, wala pakai apa. Lelaijaluan nisa, laki-laki dan wanita ya. Aisyah radhiyallahu anha ketika dia mendengar hadis ini spontan dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wan nisa laki perempuan telanjang mereka. Dikumpulkan di satu tempat. Dikeluarkan dari kuburannya. Kata Nabi SAW, Al-amru a'zamu min dhalik. Aisyah, urusannya lebih berat, lebih dahsyat daripada mereka mau melihat satu sama lain. Orang ketika ada tsunami, jemaah, apa yang terjadi sama mereka? Mereka lari tidak memikirkan orang lain. Orang ketika terjadi gempa dia keluar dari rumahnya nggak pakai baju kadang-kadang. Kenapa dia mikirkan keselamatan dirinya? Hafatan nggak pakai alas kaki. Termasuk sunnah jamaah sekali-kali antum jalan tanpa alas kaki. Tapi tidak termasuk sunnah sekali-kali antum jalan telanjang. Iya, betul loh. Sunnah antum sekali-kali jalan tanpa alas kaki. Itu untuk ini juga bekal akhirat. Untuk menundukkan kesombongan antum. Kecongkakan antum. Kadang kala alas kaki itu juga jadi alat atau jadi sarana orang jadi sombong dan congkak. nggak apa-apa antum pakai sandal yang bagus, sepatu yang bagus, asalkan tidak sombong. Tidak merendahkan orang lain. Maka sekali-kali antum masuk ke minimarket, gak usah pakai sandal. Turun dari mobil. Loh antum ketawa kan? Ini agar kita menundukkan diri kita. Mungkin antum dilihatin orang. Ini orang. Tidak waras. Tapi tidak apa-apa. Antum datang. Turun, belanja. Seperti itu. Mungkin ditanyai sama penjaganya. nggak beli sandal. Apa? <laughs> Dia jualan sandal gitu. Tapi intinya. Ketika orang dibangkitkan dalam kondisi telanjang tidak beralaskan kaki, hurlan belum disunat. Seperti antum lahir. Buhman nggak bawa apa-apa. Yang antum bawa hanya amalan antum. Itu hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man biqalbin salim. Baik, kemudian Allah sebutkan tentang hari kiamat ini, jemaah. Yawma yafirul mar'u min akhi Wa ummihi wa abih Wa sahibatihi wa banih Likullim ri'in minhum yawma idhin sya'nun yughni Allah katakan pada hari itu orang lari dari saudaranya Kita tuh sekarang kalau punya masalah Cari saudara kita Gak punya saudara cari sohib Engkau akan lari dari saudaramu sendiri. Takut dituntut sama saudaranya. Takut dimintain tolong sama saudaranya. Dan ternyata dia juga lari dari ayah bundanya. Yang ketika di dunia dia diperintahkan untuk berbakti kepada ayah bundanya. Hari kiamat tak kepingin ketemu sama orang tua. Lari kabur dia. Mungkin kelihatan bapaknya lari lagi dia. Ada ibunya lari dia. Takut dimintain tolong Takut dituntut sama mereka Kalau ternyata antum belum melaksanakan kebaktian kepada orang tua antum Kemudian lari dari istri dan anak-anak Di dunia kita selalu rindu sama istri kita Kepingin kumpul sama istri kita hari itu lah Orang akan memikirkan dirinya Anak Bagaimana orang tua Sayangnya sama anaknya Ketika nyebrang jalan Ada banyak mobil Dia pegang tangan anaknya Ketika anaknya minta ayah kepingin liburan, kepingin jalan-jalan, kepingin ini, beli ini, beli itu. Dibelikan sama orang tuanya. Hari itu antum lari meninggalkan anak antum. Semua orang memikirkan dirinya masing-masing. Apa yang dipikirkan? Keselamatan dia. Kemudian Allah Azza wa Jawa menyebutkan tentang hari kiamat ini. Di surat Al-Fajr. Wajia yawma idhim bi jahannam. Yawma idhi yatadhakkarul insan. Wa anna lahu dhikra. Yaqul ya laytani qaddamtu li hayati akan didatangkan neraka jahanam. Ketika orang-orang di padang mahsyar jemaah dikumpulkan di sana, Allah datangkan neraka jahanam itu jemaah. Neraka jahanam itu digeret atau diseret sama malaikat. Dia itu memiliki 70 ribu tali kekang. 70 ribu tali kekang. Ma'akulli zimamin sab'una alfi malak dengan setiap tali kekang itu jumlahnya 70 ribu setiap tali kekang itu diseret oleh 70 ribu malaikat berapa yang menyeret neraka jahanam? Cuma. Hitung bagi apa ini? Nah. Cuma, sebelah sini belum ada yang jawab dari tadi. Nah. Habis waktu anda sudah. sampai syuruh kajiannya. Taip, 70 ribu kali 70 ribu. Gitu. Empat M. Masya Allah, kirimkan belakang. Bagaimana dahsyatnya neraka itu. Maka Allah katakan, semua orang jadi ingat ketika melihat itu. Tapi kata Allah, Wa anna lahu Apa gunanya kalau engkau baru sadar di hari kiamat? Maka mereka ingin, Mereka ingin dibalikan ke dunia. Tidak ada gunanya. Sekarang nih kita masih bisa Perlu jemaah Ada kajian itu tidak hanya di masjid Kajian itu perlu diadakan di pasar Tempat yang paling dibenci Allah itu Pasar Sesekali Nabi alaihi salatu wassalam ke pasar buat kajian Nabi di pasar alaihi salatu Maka nanti Mojokerto kajian di pasar. Lu ya pagi-pagi pagi kayak gini, banyak orang itu subuhnya lewat Datang ke pasar sebelum subuh. Dan anu juga sedih kadang kala di pasar-pasar itu musolanya kurang kurang lah maka coba yang punya rizki jangan hanya renovasi musola yang ada di kampung. Loh, pemerintah Ustaz. Ini urusannya akhirat. Antum jangan mikir urusan siapa datang ke pasar mana? Anak mau renovasi pasar ini, anak mau pasang, pasangi AC apa musola ini. <tuh> Umpamanya seperti itu. Nabi Alaihissalam sesekali datang ke pasar. Pernah beliau dari awali lewat pasar beliau melihat anak kambing yang sudah jadi bangkai. Jad asak. Bangkai dan cacat jemaah. Kupingnya seharusnya panjang, kupingnya kecil. Orang lagi ribut jualan ya, teriak-teriak menjajakan barangnya Nabi Ali salatu sampai gang kupingnya bangkai ini, beliau dari berdiri, bagaimana beliau duduk atau merunduk beliau pegang kupingnya kambing ini mengatakan ayyukum yuridu hada bidirhamin siapa yang mau ini satu dirham siapa yang mau ini satu dirham siapa yang mau ini satu dirham itu orang-orang pasar langsung kumpul semua jemaah apa ini nabi ini jualan apa ini itu kajian di pasar kata para sahabat ya Rasulullah in kana hayyan kana asak Ya Rasul, kalau dia ini masih hidup, dia itu cacat. Enggak layak gitu loh. Orang mau beli itu, antum mau beli barang cacat. Enggak. Dengan harga satu dirham lagi. Bagaimana dia sudah jadi bangkai? Kata Nabi SAW, betul enggak ada yang ingin ini jadi milik dia? Ada ya Rasulullah, kata para sahabat. Cacat dia dan bangkai. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la dunya ahwanu ala Allah min hadza Dunia di sisi Allah itu lebih hina daripada hinanya bangkai anak kambing ini di hadapan kalian. Ditinggal sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi. Enggak perlu lama-lama kajian di pasar. Iya. Tapi bagaimana menyadarkan mereka yang sibuk dengan dunia lupa dengan akhiratnya dikasih nasihat. Karena tadi orang itu akan mengatakan ketika dibangkitkan pada hari kiamat dan melihat api neraka, ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata ketika aku hidup ingat penyesalan ini jamaah dikatakan oleh semua orang pada hari kiamat. Yang soleh juga Ustaz, iya yang soleh, yang sudah istiqomah, yang sudah baik, yang tekun ibadah, juga akan menyesal. Kenapa kalau dia, aku dulu sholat, rajin puasa. Tapi kenapa puasa aku dalam sebulan cuma tiga hari ya. Seharusnya aku bisa puasa Senin, Kemis. Yang hatam Quran sebulan sekali akan menyesal pada hari kiamat. Mengatakan, ya Allah padahal aku bisa waktu itu sebulan dua kali hatam yang sholat malam nyesel juga. Kenapa Kau dulu sholatnya cuma tujuh rokaat setiap malam. Padahal aku bisa sebelas rokaat. Semua menyesal. Tapi kata Allah, Apa gunanya ingat pada waktu itu? Itu masa depan. Jama. Di situ ada jabatan-jabatan. Inna fil jannati Di surga itu ada seratus derajat. jemaah antara satu derajat dengan derajat selanjutnya itu antara langit dan bumi. Ketika antum berpikir, masa depan berpikir itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ketika jadi gubernur Medina, beliau datang ke pasar. Mengingatkan orang-orang di pasar itu. Beliau mengatakan kepada mereka, "Ana izin minum dulu ya." Ya ahla Dulu gak ada mic dia. Jadi harus Teriak Nabi Alaihi salatu kadangkala beliau Berpidato di mimbar itu Beliau mengatakan kepada para sahabatnya Andar tukumunar Andar tukumunar Aku peringatkan kepada kalian Ada neraka Ada neraka Beliau ngatanya Katanya Nu'man bin Bashir menceritakan kejadian Nabi berpidato alaihi salatu wassalam memperingatkan dari api neraka dia mengatakan andai kata orang-orang di pasar dengar suara Nabi SAW Abu Hurairah teriak di pasar ingat pasar itu tempat yang paling dibenci Allah sekarang pasarnya ada di mana? mau di HP sudah sekarang antum. boleh nggak belanja di masjid? Nggak boleh ya lah. Tapi sekarang pasar dibawa ke masjid. Lihat-lihat, nggak usah. Anak nggak beli, Ustaz. Anak cuma lihat barang. Nanti transaksinya di luar. <laughs> Jadi pasarnya dibawa ke sini, tapi transaksinya nanti di luar dia. Faham agama dia, masya Allah. Alhamdulillah. Dia ngerti dia, Alhamdulillah dia ngerti hukum itu jamaah. Tapi seharusnya di masjid ya, yang lihat pasar lah jamaah. Ketika Abu Hurairah teriak kepada mereka, ya Allah sukumpul nih semua jemaah Mereka ingin tahu ada apa. Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kali ini betapa lemahnya kalian, betapa buntungnya kalian, meruginya kalian. pusaka Nabi Alaihi Wasallam dibagi di masjid. Pusaka warisan dibagi di masjid. Kalian di sini kata dia. Itu orang-orang pasar belayu kape cama. Wah wow, berangkat ke masjid Nabawi. Abu Hurairah nunggu di pasar nih balik menengi wong wong. Betul. Kata mereka, tidak ada apa-apa, Bu. ada yang dibagi Orang kalau bicara dibagi, pikirnya apa? Fulus sudah. Terus kalian lihat apa? Ya kita lihat ada yang lagi kajian, yang ada yang setoran hafalan, ada yang ngajar Quran, ada yang baca Quran. Kata Abu Zakami Rasulullah. Itu loh pusakanya Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran waladirhaman. Para Nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Apa yang diwariskan mereka? Wa inna ma ilma. Yang mereka wariskan itu ilmu. Faman akhadha bihi akhadha wafir. Orang yang mengambil ini, itulah orang yang beruntung sebenarnya. Dapat keberuntungan yang besar. Maka kita perlu belajar. Dan terus menuntut ilmu. Kemudian bekal untuk akhirat itu jamaah. yang perlu dipersiapkan adalah takwa. Tadi imam kita baca akhir surat Al-Hashr. Allah mengatakan, Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat ligat. Wattaqullah Allah khabirun bima ta'amalun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Bayangin, ini orang sudah beriman. Dipanggil sama Allah. Untuk apa dipanggil? Hendaklah setiap jiwa, setiap manusia itu melihat apa yang dia persiapkan untuk masa depan. Rodan itu masa depan, hari esok. Apa hari esok dunia? Tidak ada hari esok di dunia ini. Yang ada kehancuran. Semua yang dibangun yang kita lihat di Kota Mojokerto. Yang kita lihat di Indonesia. Yang sekarang kita melihat bangsa Arab itu berlomba-lomba meninggikan bangunan. Mereka ingin menjadi yang paling hebat di masa depan. Ada yang punya program 30 tahun kemudian, ada yang punya program 25 tahun kemudian. Anak berangkat ke Dubai, jemaah. Anak lihat gedung-gedung tinggi, Allahu Akbar ya, benar yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar. Di antara tanda-tanda kiamat itu apa? Siapa yang berlomba-lomba meninggikan bangunan? Pengembala-pengembala kambing. Mereka dulu adalah orang-orang yang mengembalakan kambing, yang rumahnya mereka berpindah-pindah, nomaden mereka itu. Tahu-tahu mereka bikin bangunan tinggi, buat apa ini? Mereka berpikir masa depan. Selalu mereka berpikir future, kata mereka ada masa depan. Ketika ini ada, kiamat dekat, kehancuran dekat. Maka Allah katakan hendaklah setiap jiwa berpikir apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Lihat yang namanya godan itu setelah kematian nantinya. Ya kita hari-hari ada besok pagi, besok lusa. Setelah itu nggak ada besok lagi, mati kita. Yang ada besok yang selama lamanya. Yang namanya takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Yang namanya takwa itu bersyukur dan tidak kufur. Yang namanya takwa itu berzikir dan tidak lalai. Nah, coba kita lihat sampai tingkat apa zikir kita. Kita ini yang sudah ngaji, yang sudah faham agama, jangan sampai zikir kita kalah sama orang-orang yang nggak belajar. Terus terang ada yang mengadu ke anak. Ustaz ini orang-orang yang sudah ngaji zat. ilmunya semakin banyak, amalnya semakin dikit. Kalau ditanya dalil, oh hafal dalilnya. Kalau Taala fadkur Allah dikron kathir. Berzikirlah ingat Allah yang banyak. Antum berapa kali ingat Allah? Berapa kali antum istighfar dalam sehari? Ini bekal akhirat. Nabi Alaihissalam mengatakan kepada para sahabatnya, Ayuhanas, tubu ilallah, Allah Wahai umat manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Ini sahabat Abu Bakar yang disuruh istighfar, Umar disuruh tobat, Uthman disuruh tobat, Ali disuruh tobat. Karena sebagian orang berpikir kalau disuruh tobat istighfar, oh ini untuk pelaku. dosa saya alhamdulillah saya orang baik kullu bani adam khata semua anak adam itu melakukan kesalahan maka disuruh sama nabi SAW. ini di antara bentuk kita bertakwa kepada Allah azza wa jal kita ingat sama Allah selalu kalau kita ini banyak salahnya banyak dosanya kata nabi fa inni atubu ila Allah fil yawm akthar Sehari aku itu beristighfar mohon ampun sama Allah lebih daripada 70 kali. Nabi yang dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang. Ini sahabat. Mereka duduk bersama Nabi SAW. Mereka melihat Nabi sedang istighfar. Nabi mengatakan, Rabbi wa tub innaka tawabur rahim. Ya Allah ampuni aku, ya Allah. Kata Nabi dan berikan tobatmu kepadaku. Innaka antat rahim engkau maha menerima tobat dan maha pengasih. Kata sahabat, kalau nggak salah ibnu Omar radhiyallahu anhu yang menghitung dia mengatakan, aku hitung seratus kali beliau baca itu, saja. sekali duduk. Bisa antum sekali duduk membaca Robiq wa Tub rahim seratus kali. Jangan beranjak. Oh banyak kerjaan Ustaz. Banyak ini, banyak itu. Oh zikir kan bisa sambil berjalan Ustaz. Iya. Betul. Tapi sambil duduk juga. Boleh. Makanya ketika Allah mensifati orang-orang yang cerdas itu siapa? Alladzina yadhkurun Allah. Qiyaman. Wa dan Wa ala Mereka selalu mengingat Allah berdiri, duduk, rebahan, tiduran, mereka ingat Allah Azza Maka siapkan takwa Dan untuk mencapai takwa ini Kita perlu bermuhasabah Maka Allah nyuruh kita Mengevaluasi persiapan anak Apa ya Seperti antum kalau mau persiapan Mudik Antum lihat Apa yang pertama dilakukan orang Beli tiket Tiket KAI sudah dibuka untuk mudik ya. Berapa bulan sebelumnya biasanya tiket kereta itu dibuka? Berapa? 40 hari. Masa 40 hari? Berapa? 90 hari. 3 bulan. Berarti persiapannya mulai bulan apa? Rajab, Syaban, Ramadan. Dari sekarang persiapannya Padahal pulangnya lo oh, antum 90 hari lagi mau pulang Lo iya. Kalau ndak kehabisan tiket, nah itu orang cerdas untuk urusan dunia. Karena ada orang yang mau beli tiket bulan Ramadan, anak mau mudik insya Allah. Dah, dah habis sudah tiketnya. Aibatifillah. Di sini namanya orang perlu bermuhasabah mempersiapkan diri dia. Oman Rehatab mengatakan hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Kalian hisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Ada persiapan. Oh, aku itu mau ngapain? Aku kepingin, aku ingin kepingin di surga, insya Allah kepingin bersama Nabi SAW. Duh, kalau bersama Nabi SAW harus ada persiapan khusus. Ketika seorang sahabat Nabi, Rabi'ah. Nah, dia mengatakan ketika ditanya sama Nabi Alaihissalam, engkau mau minta apa sama aku? Kata dia as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin bersamamu di surga. Ini masa depan yang dia pikirkan. Dia memikirkan masa depan. Aku ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Awa غير ذلك. Kata Nabi Muhammad, mungkin yang lainnya. Enggak ya Rasulullah, itu permintaanku. Nabi Alaihi mengatakan mengatakan inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau benar engkau ingin sama aku di surga, maka bantulah aku. Untuk memberikan syafaat kepada dirimu nantinya. Dengan cara apa? Banyak-banyak sujud. Yakni banyak-banyak sholat. Orang persiapan. Ketika orang mau jadi dokter, persiapannya mulai umur berapa? Mulai umur berapa jemaah? Mulai TK sudah dipersiapkan sama bapaknya. Nah insya Allah jadi dokter ya. Nanti SD insya Allah jadi dokter ya. Terus dia itu dengar. Jadi dokter. Jadi dokter. Sampai akhirnya dia mau jadi dokter. Tapi dipersiapkan oleh orang tuanya. Yang mau jadi pilot dipersiapkan sama orang tuanya. Maka kita ini mau jadi apa nantinya? Di sini kau bermuhasabah. Aku ini mau jadi apa nantinya? engkau hisap dirimu. Hisap itu bicara jumlah. Hari ini berapa kali kau berbuat dosa? Hari ini... Engkau sholat duha berapa rokat? Bisa hitung kau. enggak? Enggak. Qobliya? Enggak. Baca Quran? Baca Quran. Bacalah tadi. Apa? Al-Fatihah. Ketika sholat. Iya, sebagian kita kadang kalau berlalu hari enggak buka dia mushaf sama sekali. Engkau hisap malam hari itu. Kenapa aku enggak buka Al-Quran? Sedangkan WA aku buka. IG aku buka. Facebook aku buka, YouTube aku buka, Quran aku nggak buka. Ini namanya muhasabah. Satu hari full aku nggak buka Quran. Sedangkan aku mau mati gitu loh. Aku butuh persiapan. Setelah engkau hisap jumlah itu, lalu Umar mengatakan wazinu anfusakum qabla antuzan. Proses hari kiamat itu ada hisap, kemudian ada penimbangan. Kalian timbang amalan kalian sebelum kalian ditimbang. Namanya penimbangan itu bicara apa? Kualitas. Antum lihat. Antum tadi baca Quran tapi nggak sama artinya kayaknya. Ini bicara kualitas. Ana tadi puasa sunnah kemarin itu. Tapi kayaknya Ana ia ya, melakukan hal-hal yang membuat puasanya nggak berguna. Sodakoh. Ah, tadi sodakoh 50 ribu pagi itu. Tapi ikhlas enggak ya. Kok kayaknya ada syahwat di diriku ingin dipuji, disanjung sama orang. Itu namanya mizan. Karena kelak pada hari kiamat, antum akan ditimbang ibadahnya, amalnya. Kemudian setelah itu, ya akan diantarkan ke sirot yang berada di atas neraka jahanam maka hibati fillah tolong lakukan itu. Kemudian Umar mengatakan wa ardil akbar dan kalian berhiaslah untuk pameran untuk festival terbesar. Antum kalau ada festival orang semua mau pakai baju yang bagus. Kalau ada pameran ingin menampil dengan yang bagus mereka. Nanti akan ada pameran jemaah. Dan pameran itu semuanya akan ditampakkan. Kita sekarang berbuat dosa, nggak ada tandanya orang berbuat dosa. Kelihatan mana yang berbuat dosa di sini? Oh itu kelihatan saat matanya merah, itu habis berbuat dosa. Nggak ada. Berbuat dosa itu saat pincang jalannya, itu kayaknya habis berbuat dosa. Nggak ada. Gak kelihatan. Hari kiamat kelihatan semuanya. Anak akan tahu sama bapaknya, lo bapak aku ternyata kayak gini istri tahu sama suami sama belangnya suami kan istrinya belang ya ya walaupun nggak belang suami nanti hari kiamat kelihatan lu nah suamiku ternyata berzina terus nanti ditampakkan semuanya cama maka persiapkan diri dan yang terakhir jamaah persiapan hobi ahmin min amalin soleh Antum perlu punya amal soleh yang tersembunyi. Jangan semua amalan antun diketahui sama orang. Cobalah khususnya yang berbuat baik sama manusia. Antum punya baca Quran yang orang nggak ngeliat. Antum punya zikir yang orang nggak ngeliat. Antum punya sholat yang orang nggak ngeliat. Antum punya puasa yang istrimu juga nggak tahu. Mungkin. Mungkinkah seorang suami puasa istrinya nggak tahu? Mungkin nggak jamaah? Gimana caranya? Coba kerja pabrik. Kerja pabrik. Oh, udah pulang memang dia itu. <laughs> Ada cerita salafus soleh. 20 tahun dia puasa jamaah. Istrinya nggak tahu, orang yang di pabrik nggak tahu, orang yang di pasar nggak tahu. Dia setiap pagi berangkat dikasih bekal sama istrinya untuk dimakan. Dia sodakohkan. Orang pasar berpikir dia sudah sarapan di rumah. Ketika dia pulang, dia makan malam, itulah makan dia. Seperti itu 20 tahun dikatakan jalan. Ada kita perlu punya ibadah yang tidak ada orang tahu. Karena boleh jadi itu yang menyelamatkan kita. Ada riwayat Abdullah bin Zubair kalau nggak saya mengatakan liyakun li khibu'un min amalin soleh. Hendaklah setiap kalian punya amal soleh yang tersembunyi. Gak ada orang yang tahu. Bagaimana Ali ibn Hussein ibn Ali yang dikenal dengan Zainal Abidin, dia itu cucunya, cicitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal ahli ibadah cama. Ketika dia meninggal dunia, disebutkan ada bekas hitam di pundak dia. Ketika dia meninggal dunia, kota Madinah itu kehilangan sodakatusir. Mereka kehilangan sodakoh sembunyi-sembunyi. Mereka baru tahu ternyata selama ini yang ngasih adalah Ali bin Hussein. Tapi udah mati orang. Dia kalau malam hari dia taruh gandum di depan rumahnya orang. Ya. Dia taruh di sini, dia taruh di sini, taruh di sini. Cuma sekarang ini sangat mudah kita sodakoh sembunyi-sembunyi. Antum bisa pesan via online itu. Kirim makanan ke Fulan Kirim hadiah ke Fulan Kirim mobil ke rumahnya Fulan Mungkin Mungkin jemaah Mungkin Kirim apa saja Anda dulu sering dapat sedekah Sampai sekarang dapat sedekah Mungkin sedekah orangnya jemaah Sedekah pulsa Ketahuan gak orang yang ngirim pulsa sama itu? Gak tahu kan? Loh Kok nambah pulsanya? Antum kalau nambah pulsanya, Alhamdulillah. Berbagi sama yang lainnya. Bagi, no. Fulan juga dikirimi pulsa. Inilah amal sholat yang tersembunyi. Harus kita berusaha punya amal sholat yang tersembunyi. Sholat antum jangan cuma di masjid. Perbanyak sholat sunnah di rumah. wallahu alam biswab. Itu yang dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal. Yang salah dari diri anak pribadi. Ingat hari ini hari Jumat. perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, dan nanti di akhir Jumat waktunya berdoa perbanyak doa buat dunia dan akhirat antum dan khususnya buat saudara-saudara kita yang ada di Gaza Masya Allah ya uh. ada satu pertanyaan sudah ditutup ada pertanyaan jawab Masya Allah pertanyaannya Berapa minggu yang lalu Ana bermimpi sowan ke rumah Ustaz Syafiq Ketemu Antum dan anak-anak Antum beserta sholat di masjid Antum Ana punya masjid namanya Masjidnya umat Di Jember Dan biiznillah dipertemukan sekarang Alhamdulillah bagaimana penjelasan tentang mimpi Ustaz Masya Allah Mungkin Antum rindu sama Ana kebawa mimpi Mimpi itu ada dua Ada tiga Fon. Ada mimpi yang dari setan, ada yang mimpi dari Allah, ada mimpi yang bunga tidur. Tahu mimpi bunga tidur? Orang habis nonton video, ketiduran, mimpi. Ke rumahnya Ustadz gitu kan. Karena kebawa tidur seperti itu. Tuhai barakallah Pertanyaannya, siapa yang ingat dengan doa ngeliat hilal? Ada imamnya, nah, yang ingat ya, yeah. Fadl. Masya Allah, Allah fikum. Type, yang tahu sama artinya, sebelah sini. Jemaah, hafal, tidak tahu artinya lagi. Jadi boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh jemaah, ketika antum nggak bisa bahasa Arab, boleh. Artinya nggak harus antum itu pakai bahasa Arab. Ketika antum aduh anak nggak hafal doanya, ya artinya. Antum melihat hilal, bahasa Indonesia. Katakan Allahu Akbar ya, kemudian katakan, Ya Allah jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan yang penuh dengan keselamatan dengan keislaman Tuhanku dan Tuhanmu Allah dan anak-anak diajarin. Barakallahu Tapi pertanyaan yang kedua. Sebutkan perkataan Umar bin Khattab tadi. Ada tiga poin. Perkataan Umar bin Khattab agar kita introspeksi diri kita. Nah, udah jawab antum tadi. Yang lain ya jamaah, tapi tidak apa-apa, biar cepat. Oh, bukan. Agar kita introspeksi diri, ada tiga poin. Hisap dulu, hitung dulu. Lu kuantitas. Kuantitas. Oke, okay, kuantitas dulu. Nah, jumlah. Yang kedua kualitas. Bobot kualitas amalan kita. Taib, yang ketiga. Berhiaslah untuk pameran terbesar nanti pada hari Kiamat Jemaah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasihkan ke Beliau. Nah, udah dapat hadiah belum? Taib, Ustaz tanya. Pertanyaannya juz amma berapa surat tadi? 37 betul. Masya Allah. Barakallah fikum. <tik> Baik. Ini dengarkan berarti jamaah. Kadang kadang yang besar-besar gak dengarkan gitu. Anda lihat ada yang merem tadi. Mungkin khusyuk dia dengarkannya. Subhanakallahumma bihamdika. Syahadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.